Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kada sallahu sirra. Afdalut ta'at imaratul waqt. Imaratul waqti bil muraqabat. Seafdal-afdal ketaatan ialah memakmurkan waktu. Setiap waktu dia ada apa? Muraqabah. Ya. Muraqabah. Raqib annallaha yarak. Dan muraqabah ni ada banyak peringkat. Ya, banyak peringkat. Kalau muraqabah ahli zahir ialah hifzul jawarih minal hafawat. Muraqabah ahli zahir, dia memelihara akan segala anggota dia daripada tergelincir daripada tempat maksiat. Mata dijaga jangan melihat benda diharamkan. Telinga dijaga jangan mendengar benda yang dilarang. Ya. Mulut dijaga jangan bercakap benda yang tidak diizin. Dan tujuh anggota tu, itu besar. Kita nak berjalan ke hadirat Ta'ala, tujuh anggota zahir kena jaga kan. Sebab dia kalau gelap dia kan, nur dalam dia akan padam. Itu bahaya. Ya. Jadi itu muraqabah ahli zahir. Dan perlu ada semua tu. Dan muraqabah ahli batin ialah hibzul qulub minal istirsal ma'al khawatir wal ghafarat. Dia jaga kalbi dia jangan ada kelalaian. Sebab dia nakkan dalam pikuli lam hatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha kelipan mata wa nafasin, tiap nafas kun ma'allah, serta dengan Tuhan. Di mana saja kalbi. Jasad, jasad tak pun tak ni. Jasad kita nak bekerja, meniaga, pejabat, darat, laut, pergilah. Syariat jaga, jangan dibuat benda yang tak elok. Sudah. Ya, jangan ada penyelewengan sebab. Tapi kalbi tempat sampai makrifat ke Tuhan, dia kena jaga. Setiap saat dia kena jaga. Dia kena tekun, muraqabah. Ya. Kalau ahli hakikat pula, ya, ahli batin dan batin hibzul sir, dia melihara batin bagi batin hati, qalbi ruh sir, sudah lebih tinggi itu. Minal musakkanati ila ghairillah, daripada hati itu tersangkut tetap, ya, dengan selain Allah. Dia tak nak qalbi dia sentiasa kun ma Allah, ya, ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia, itu ahli lahunya. Itu panggil muraqabah. Apa muraqabah? Idamatul ilmi al-abdi bittila'i rabbih. Itu mana muraqabah? Ya. Kita idamatul ilmi al-abdi, makna kekalkan kesedaran hati hamba tu bittila'i rabb, dengan memandang merasakan dia sentiasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya, maknanya muraqabah kamu rasa. Dalam hadis kan, anta mudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu hadis sahih. Muraqabah dan musyahadah dan muraqabah sabit dengan nas hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya oleh Sayyidina Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan aku apa itu ihsan. Sebab itu setengah daripada ulama meletakkan ilmu tasawuf dengan nama ilmu ihsanuddin, nama dia. Ilmu ihsanuddin. Itu dia. Maknanya hendaklah kamu ibadat kepada Ta'ala ka'anna u'bud rabbaka, ya, hendaklah kamu ibadat Tuhan ka'anna katara, seolah kamu lihat. Fa'in lam takun tara, itu musyahadah. Fa'in lam takun tara fa'innahu yarak, ini muraqabah. Ya, kalau tak boleh, mana kamu kena rasakan fa'innahu Allah Ta'ala yarak, sentiasa memerhatikan kita. Ini tauhid khas. Kita mentauhidkan khusus merasakan ketunggalan perasaan kita dengan dia. Dia memerhatikan apa saja yang kita buat. Itu maknanya. Ya. Sebab dia kata, ilahi amyad aynun la taraka alaiha rakibah wa khasirat safqata abdin lam taj'an lahu min hubbika nasibah. Itu munajat Ibn Atak. Bagus malam-malam baca. Dan ilahi wahai Tuhanku, amyad aynun, butalah mata hati. Ya. La taraka alaiha rakiban, yang tak perasan Tuhan yang memelihara segala makhluk. Mana satu makhluk yang lepas daripada Tuhan? Tak ada. Satu saat pun tak boleh putus. Kalau Tuhan putus kan, jam kita habis kan. Dia tarik jantung kita kan habis terus. Ya, setiap saat kita dengan Tuhan tak pernah putus. Ya, dia pergi takluk iradatnya, takluk kudratnya, takluk ilmunya, samaknya, basarnya. Ya, simpan ma'ani, tak pernah putus. Maka sentiasa merasakan. Kalau tak rasa, dia panggil amiyat aynun, buta mata hati panggil. Lam taraka alaiha rakiban, yang tak perasan. Ya, Tuhan yang memelihara semua ini. Wa khasiyat safqata abdin, dan rugi perniagaan hamba. Lam taja'an lahu min hubbika nasibah. Orang yang tak letakkan dalam kalbi dia mahabbah, rindu dengan Tuhan, orang tu paling rugi di akhirat.
Ibarat perniagaan ni perniagaan apa? Bankruptcy panggil. Kalau kalbi dia tak ada perasaan rindu dengan Tuhan, orang tu bankruptcy panggil. Ya. Tak boleh berjalan ke Tuhan kalau tak ada apa? Mahabbah. Ya, alhamdulillah. Al-sayru fillahi la yakun ila ba'dal fana. Bila fana tu pergi pada mahabbah. Sebab dengan hikam Ibnu Ruslan dia kata apa? Hikam Abi Madian At-Tirmizani dan ni pada ni. Al-khali minasyauq muakharun. Al-khali anisyauqin. Ya, al-khali minasyauqi. Orang yang batin hati dia kosong. Minasyauq daripada rindu dengan Tuhan, tak ada hati dia. Dia rindu dengan orang, rindu dengan makhluk kan. Dia panggil orang tu muakharun, tercorot belakang. Eh, kalau budak-budak sekolah kan, satu ketika dia ada apa? Musim dia apa kan? Mengentas desa kan. Wah, habis keluar berbagai-bagai. Eh, ni orang dah balik dan anak kita dia baru sampai. Kedik sampai. Eh, baru sampai. Wah, apa kau lambat dah? Tak minat. Itu jawab. Ya. Yeah. Dia apa kau lambat dah? Tak minat. Itu minat dalam tu yang menarik. Kalau tak ada minat habis. Kalau jalan ke Tuhan dia tak minat habis jam. Dengan dunia dia minat, dengan makhluk dia minat, dengan Tuhan tak minat. Itu manusia paling gila. Ya. Yeah. Dia berhadap dengan makhluk yang hina, dina, bangsat, fakir, hina. Dengan zat yang maha sempurna, maha kaya segala-galanya, dia tak menghadap. Ui, pelik tuan tu. Itu dia panggil amiat ainun. Buta mata hati tuan ni. Ha, ni. Lepas tu murakabah benda penting. Ya, sentiasa murakabah. Sentiasa merasakan, sentiasa kontak kita dari kalbi dengan Tuhan. Itu afdal iman ni. Afdalul iman anta'lamallah haisuma kuntah. Iman paling hebat, paling afdal, kau sedar dengan Allah Ta'ala di mana saja berada. Di mana saja tuan. Sampai peringkat telah jalan ulama' sufi ahlillah, ya, dalam keadaan kain bain, jasad dia dengan makhluk tapi kalbi dia dengan Tuhan. Abdanuhu ma'al khala'ik wa arwahuhu ma'al rab. Jasad dia bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu pakaian para nabi-nabi, rasul-rasul, para awliya dan orang arifin. Itu dipanggil orang yang dapat kebahagiaan sebenar di dunia ni bila kalbi dia tak putus dengan Allah Ta'ala. Sebab tu zikir jangan kurang. Zikir kena banyak. Dalam Quran dia sebut zikir dia akan ada belakang lapar dia apa? Kasirah. Zikran kasirah. Itu rahsia dia. Supaya nak beri ketamakun qalbi ma'allah. Mantap hati dengan Tuhan. Kemudian memakmurkan waktu. Ya, setiap nafas tu naik tu. Sebab setiap nafas tu naik dia ada dua hukum. Ittisal atau infisal. Ittisal dia makin rapat dengan Tuhan. Atau infisal dia makin terjarak jauh. Ya, kalbi dia dengan Tuhan dia makin rapat. Kalau kalbi dia khayal lari makin jauh. Dan bila jauh, iman dia akan mengalami masalah. Iman dia akan taif. Dan di atas ketaifan itulah peluang besar musuh kita, nafsu syaitan dipahut dan ni. Habis. Dan dialah yang memberikan kamu segala kelebihan. Makmurkan waktu kita tadi apa? Dengan muraqabah Tuhanmu, dengan mengintai kalbi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tadi dipanggil apa tadi? Idamatul ilmi al-abdi bi tilai rabbih au qiyamu bi huquqillah sirran wa jahran. Dia mendirikan akan hak-hak kewajiban dengan Tuhan sir atau penjahat. Ya, itu maknanya dia sengaja daripada makna muraqabah. Betapa kuat muraqabah dia, dia akan musyahadah dia cantik entah ni. Nah, bi kadri muraqabah takunul musyahadah. Dengan kadar kuat muraqabah dia, dia akan dapat lagi kuat musyahadah dia dengan Allah SWT. Ya, terkadar dia gitu. Faman azamat muraqabah tu, azamat ba'da zalika musyahadah tu. Ya, man azamat muraqabah tu. Siapa yang muraqabah dia maknanya hebat. Besar, mana hebat. Azamat ba'da zalika musyahadah tu. Maka ketika itu akan lebih hebat musyahadah dengan Tuhan. Disitulah tempat bermesranya kemanisan Tuhan buka. Bukan kita buka, Tuhan buka. Manis dia dengan Tuhan dia akan dapat. Kalau tak ada, dia tak dapat manis. Bila ibadat tak ada manis, apa jadi Tuhan? Ya? Kita makan benda tak ada rasa tawar, tak ada apa, tarikan tak ada. Buat ibadat semayang, fikir tapi tawar. Ya? Itu bahaya. Sebab kita nakkan kemanisan, halawah. Bahawa dia ada rahsia-rahsia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan dia yang beri jasad kamu makan. Itu makna kita kena ingat. Ini panggil apa ni? Dia sebelum daripada muraqabah, dia ada satu lagi apa? Muhasabah. Lepas muhasabah, boleh pergi muraqabah. Lepas muraqabah, boleh pergi musyahadah. Dialah yang menghidupkan hati kamu dengan mengingatinya.
kalbi insan dapat tawajuh kepada Ta'ala, siapa pergi? Dia. Ya, tak ada siapa pergi. Dia hakikat. Selepas hatimu itu mati, dialah yang menjadikan kamu hamba dan dialah yang mengajar kamu adab berkhidmat kepadanya. Hakikat, semua kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ini untuk mematikan afatun nafs, penyakit-penyakit dalaman. Yang mana bila hati kita pandang kita je habis dan kita pandang je kita handal hebat, habis berdentum dia tu dan takkan dibukakan pintu makrifat kepada orang yang sedemikian. Dan juga sentiasa memerhatikan kamu. Dan juga sentiasa memerhatikan kamu dan menghadapkan kelembutan dia. Mana sifat lutfi dia. Itu sebab rahsia kita zikir ya latif atau al-latif, al-latif. Ya. Sehingga siapa ada hajat besar baca 16,641. Ya, ya latif, insyaAllah. Cepat hajat dia sampaikan. Dan, ya. Dan ketiga, membaca terfanakkan. Semua tu duduk dalam lutfillah. Semua makhluk ni duduk dalam kelemah lembutan Tuhan. Ya, dia bagi kita rezeki, dia bagi sama nyawa, dia bagi nikmat, oh berbagai-bagai dan tu yang dia bagi etak. Dalam asar pun dia paling pula musibah balu macam-macam dia elak-elak tak kena kan. Kita jalan atas jalan kaya je. Bila-bila masa je kan orang gembat gitu. Eh saya pemandu terbaik, ah kan terela babas ambil tu. Licin kepala kau pecah tu kan. Ah dia babas entah. Kita kontrol orang lain sebat. Atas jalan kaya jangan kan. Ada satu orang tu dia memang semua orang kenal dia, dia bawa motor laju sikit daripada basikal. Bergaluh betul, motor sumbat masuk pagi orang lain tembak ni. Dia bergaluh betul slow, memang cermat betul lah. Kalau dia pijak tengok dia pijak senyum. Beradab betul. Orang terjongkang dalam pagi. Kereta sebat nan. Naik atas jalan raya. Sebab tu tuan guru kita kata macam duduk dalam kotak mayat tuan. Ya, mana-mana guru tu yang hebat-hebat ahli sufi tu, Tuan Guru Haji Wahid, ya, Mu'alim Juhaid, Mu'alim Jusin, Habib apa nama tu. Naik dia kereta dia tak pergi cakap. Naik zikir. Dia tu macam zikir. Mengkodang ni seorang kodok dalam kotak mayat ni. Bila masa kan. Ya, kita perasan sihat, kita pandu. Orang yang sebat dah habis tu. Terailah bantai kan habis tu. Dia masa tu kita kena banyak zikrullah. Ya, itu maksudnya. Dan juga sentiasa memerhatikan kamu dan menghadapkan kelembutan. Ya, kita dapat nikmat yang berbagai-bagai. Nikmat makan, nikmat pandang, nikmat dengar dan segala-galanya sehingga tak boleh nak kira. Itu dia panggil Tuhan tajalikan lutfi. Ismun minal asma. Satu isim daripada segala nama dia. Latif. Ya. Allah Allah. Dan latif ni masuk dalam jamal. Ya, latif, ar-razzaq, al-mu'ti, al-basit. Itu semua bentuk-bentuk apa? Kurniaan Tuhan. Itu semua masuk dalam jamal. Ulama pecahkan dua je. Jamal, jalal. Jalal kekerasan. Ya, ghadab, muka Tuhan. Ya, dan sebagainya. Dan kasih sayangnya terhadap kamu. Jadi kena perhatiin kan. Bila kita perhatikan balik, semak bangun malam-malam, semayang sunat taubat siap, kita perhatikan muhasabah nikmat Tuhan. Bila kita perhatikan, jadi jubilatul insan yuhibbil man ahsana ilai. Tu keadaan dia. Diperangaikan manusia tu dia akan kasih kepada orang yang banyak menolong, banyak memberi, banyak memberikan kepada dia bantuan. Siapa lebih beri daripada Ta'ala? Semua duduk dalam kuasa dia kan. Tidak ada satu benda yang kita makan, kita minum, kita guna, kita pakai, manfaat. Semua milkullah, milik Tuhan. Sebab itu diwajib kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semua dia punya. Dan, jadi bila kita perhati balik bawah sedar, Masya Allah, banyak ni nikmat Tuhan. Baru dia akan rasa perasaan nanti. Rasa malu dengan Tuhan, rasa nak dekat dia dengan Tuhan. Ya, itu ni. Dia kau jenis tak tu malu, tak makan, dia makan dan tak tahu pun beri. Itu bahaya tu. Mana dapati barang curi kan gila. Makan tak kena tuan. Tu satu-satu. Apa ulang. Satu orang kan. Dia buka akaun dia. Bulan ni ada orang top up 1,000. Dia diam. Dia ambil duit dia belanja. Bulan depan lagi orang top up 1,000 lagi. 3 bulan dia tak tanya siapa beri. Itu orang gila. Kita kalau orang top up 2,500. Kita eh siapa terbabas ni. Kalau tidak nak tanya orang. Siapa dia masuk. Ini 1,000 saja. Dia makan, untung tak tanya dia pun. Ha, itulah perangai dia. Huduh tak huduh perangai macam itulah. Bila makan rezeki Tuhan, langsung dia tak insaf dengan Tuhan. Ya, tak malu dengan Tuhan. Ha, itu maknanya. Sebab sesuatu kita, rahsia kita baca basmalah dalam tiap-tiap pekerjaan. Kullu amrin zibalin la yudau fi bismillah fahuwa aqta'. Tiap pekerjaan tak mula dengan nama Tuhan, bismillah maka terpotong berkat dia. Keberkatan dia nak tu, hudurul qalbi ma'allah. Hadir hati dengan Tuhan, dia besar.
dan kasih sayang ni tanda, dan tiada satu penggerak atau diammu melainkan semua kendan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang jadikan kamu dan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Melihat, makan, berjalan, mendengar, duduk, bangun, semua afal kita adalah sadiratun minallah, dikeluar daripada apa? Bila nampak ni, bila kita banyak zikir. Banyak zikir, azikrahu nurun. Maka dia akan terbuka. Perasaan tu akan terbuka, terbuka dengan pancaran nur zikir ni. Tapi zikir betul-betul lah hudur hati dengan dia. Kemudian tidak berkelip matamu dan terlintas di hatimu melainkan dengan kudrahnya. Semua tu adalah dalam ta'luk, ya, dia panggil taksir. Ta'luk at-taksir lil kudrah. Kalau tentu dia panggil ta'luk taksis, penentu. Itu iradat, ya. Dia tak ada masa, tak ada satu pun yang terlepas daripada sifat Allah Ta'ala. Masya-Allah. Tu nak dipandang balik. Bila pandang, baru dia akan rasa rangkaian ada. Dan bila rangkaian ada, baru dia akan ada mahabbah, baru dikasih Tuhan. Sebab tu dia pun pilih dua tuan ni. Mana fa'al qalbu mislu uzatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Kata Ibn Atta ila asalkan dari, tidak ada satu perkara yang lebih manfaat nak tarbiah ruh rohani kita ni supaya dia kenal Tuhan dan rapat dengan Tuhan. Dua perkara. Ya, mislu uzlatin, satu uzlah, kemudian yadkhulu fiha midanul fikrah. Dalam uzlah mengasingkan diri itu kita masukkan fikir. Ya, benda besar dia nak buat ni tuan, dia kena apa? Ha, dia kena ambil tempat yang cantik untuk dia memikir benda tu. Mesyuarat penting, orang tak buat kat kedai kopi. Ya, dia kena batuk bilik mesyuarat khas, kemudian pula kunci ke dan tak bagi masuk. Ya, tempat tu tenang betul, baru dia idea datang boleh memberikan pandangan baik. Ni buat mesyuarat kat kedai kopi, yayu yayu mana mesyuarat tu, ho yayu yayu mana boleh, idea tak datang. Ibarat manager fokus, biar tempat diah suasana itu penting. Ya, sebab tu dia panggil uzlah ataupun khalwah ataupun suluk. Dia ada kaedah ni, dia ambil semua dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dah asing tu, kalau sekurang-kurang pun malam tu ni. Malam tu kita bangun kau 3 lebih kau 4 tu kan sunyi kan, tak ada menghadap. Sebab tu dalam mukhtar hadis, barang siapa buat rumah, saya Nabi kata buat satu bilik khalwah. Ya, tu tunggu pun di pondok ada kan ni. Tunggu pondok di Kelantan, di Petani ada. Mereka habis mengajarkan, mereka masuk bilik. Bilik kecil kan tuan buat. Kalau boleh macam kubur je so. Asyik tu kita masuk, pum, proses dalam pula. Kita pandang dosa kita, bertaubat, maksiat semua. Dan pandang nikmat dia supaya apa? Cuci dalam. Dia tengah ketenangan tu, cepat air mata turun. Bila air mata turun tu tanda kalbi je lembut. Ya, yeah, pum, mengalir air mata kerinduan dengan Tuhan. Ya, la yamassuhu munnar, kitratan la yamassuhu munnar. Dua titisan takkan disentuh api neraka, kata Rasulullah SAW. Titisan darah yang syahid kena berjuang ke agama Allah, syahid, ataupun dah air mata yang turun kena ada alaqah kalbi dia dengan Tuhan. Sama ada alaqah dia mahabbah atau alaqah dia haibah, rasa rindu ataupun rasa gerun dengan Tuhan. Lalu tertitis air mata tu, mahal kan air mata tu. Ya, untuk air mata mahal. Air mata panggil apa? Gerun dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi hasil pada mana? Banyak faktor. Di antaranya suasana tu. Ya, sunyi tengah malam tu bagus. Kita merayu kepada Ta'ala, memohon ampun. Kalau tunggu kita selendo tu, angkat jangan selendo je lah dengan Tuhan, kita mengaku. Banyak silap, banyak jauh, banyak gelap kalbi kita. Kurang menangkap kalbi dengan Tuhan. Ya, tu. Minta ampun balik. InsyaAllah dia akan buka. Man talabal ula sahiran layali, siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, dia kena berjaga malam. Ya, kata berjaga malam nak cerita sufi je makrifat ayah kan. Ya, aku tinggal bantah lewat dia. Sebab kaedah dia, man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Siapa direzekikan, Tuhan cempakkan dalam kalbi dia, pum, dia panggil apa? Al-fayt minal fuyudat, Tuhan cempak dalam kalbi dia. Apa dia? Perasaan syauk dengan Tuhan, rindu, dan saya hilang mengantuk. Tak akan mengantuk tuan. Sebab Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak ulama-ulama besar, wuduk isyak dia sampai subuh tuan. Wuduk isyak sampai subuh, apa makna dia? Dia tak tidur tuan. Ya, kelazatan kerinduan yang cukup kuat ni membakar rasa mengantuk ni. Tapi kalau tak ada ni kita paksa, mudarat. Dia tak ada kuat rindu tuan. Dia buat, tak boleh. Kan dia pening.
Esok pergi kerja jalan kaya. Oh, malam tak boleh buat. Ini bukan buat. Ini dipanggil satu apa? Jazbah, tarikan kalbi. Allahu yajtabi ilaihi ma yasha. Tuhan menarik. Itu ada dia punya cara-cara, ada adab sampai pangkat injizab, berlakunya ketarikan kalbi dengan Tuhan. Atau di lazat dia dapat dan ni. Malam dia ini. Allah. Dan juga sentiasa memerhatikan kamu. Maka apa ayat tadi baca? Seperti mana firman Ta'ala, "Wa ma takunu fi sya'in wa ma tatlu minhu min Qur'anin wala ta'malun wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Ya, istafiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min miskali zarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min zalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Ini nak murakabah kan? Ya. Dan tidaklah engkau, ini kitab kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menjalankan segala urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca suatu surah atau ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan satu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu. Maknanya kita sentiasa dalam penglihatan Allah SWT, tak ada satu saat pun terlepas dan satu second pun tak ada terlepas. Takluk basar. Apa takluk basar? Inkishaf nyata. Sentiasa ni. Ada rasa tak? Ini masalah dia. Ya. Tauhid khas dinakkan apa? Zauk, rasa. Keperasanan kalbi kita dengan sifat basar sama Tuhan. Dia dengar, dia tengok. Ya. Allah. Oh, ini jam kita tuan-tuan ni. 24 jam daripada terbit fajar sampai dah kita nak tidur balik ni kan. Berapa saat betul-betul kita terasa pandangan Allah Ta'ala kepada kita sehingga membuahkan gerun hati kita dengan Tuhan. Kadang dalam semayang pun tak terasa. Itu masalah kita. Mengadulah dengan Tuhan. Ya, malam-malam menangis, "Ya Allah, engkau berilah hatiku biar dapat injizab tertarik ke arahmu." Minta, "Ya Allah, engkau tariklah kalbiku ke arahmu." Habis dia tarik, Tuhan tahu rasa dia. Dan ketika kamu mengerjakan dia, ya, dan tidak ada, tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu suatu pun daripada sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tiada yang lebih kecil daripada itu, dan tiada yang lebih besar, melainkan semua dia tulis dalam kitab yang terang nyata. Ya. Sebab maknanya taksis iradat azali, pengetahuan ilmu pun inkisyaf azali. Tuhan dah tahu siapa dia nak buat. Ya. Kemudian yang kendian ialah tak takluk tanjizi qadim bagi radat terkendian sampai masa dijadikan. Tapi kalau ilmu dah ada dulu lagi kan. Ya, sebelum ada kita semua dah ada dalam ilmu Allah Taala. Kita manusia yang jahil pun bila buat satu perkara rumah misalnya ni kan, sebelum ada rumah dah ada dalam kepala kita. Itu kita yang jahil, apatah lagi Allah yang maha dahsyat keilmuan dia yang qadim lagi baki, masya-Allah ya. Atau dia antara apa besarnya muraqabah dan oleh demikian itu kata Imam Junaid, hendaklah memasuki tariqah, ya, dia pergi menemui bapa saudaranya, gurunya siapa? Siri As-Saqati. Lalu menyatakan hajatnya, maka Siri berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Siri As-Saqati dan guru Imam Junaid dan bapa saudara dia. Wahai anakku, satu lagi. Mentalkinkan kepada kamu tiga kalimah. Aku talkinkan bai'ah kamu tiga kalimah. Apabila kamu hendak tidur pada waktu malam, maka katakan Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya." Ha, itu kita perhati betul-betul makna dia, betul-betul perhatikan. Allah bersamaku. Ha. Jaga-jaga kan, bersama bukan hisiah tapi bersama maknawiyah. Kalau hisiah besar kan, kita dah tersyabuhkan Tuhan dengan makhluk pula bertempat apa? Mana pada makna berserta dengan apa? Takluk iradat dia, takluk kudrat dia, takluk ilmu dia, tak lepas kita. Itu makna ma'iyah. Dan dia ada murakabah ma'iyah, wahwa ma'akum a'inama kuntum. Itu murakabah ma'iyah nama dia. Kemudian Allah Ta'ala melihat, Allahu nazirun ilayyah, Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan aku. Rasakan betul tuan-tuan, berasa. Bukan baca dia, rasakan betul-tuan. Kemudian Allahu syahidun alayyah, Tuhan menyaksi aku. Benda ni setengah daripada ya, obat besar untuk membina keikhlasan yang cantik. Sebab man lam yakna
bi an mila la mahal ta'ala ya hadar riak. Siapa buat amal dia tak cukup, Tuhan dah tahu, Tuhan saksi, confirm dia kena penyakit riak ni. Ya, dia kita cukup wakafa billahi syahida, cukup Tuhan dah tengok, tak payah orang lagi. Itu akan membina keikhlasan yang sangat hebat dan makrifat yang tinggi. Allahumma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa'alana muhammadin ala insya'Allah mawfirna ya Allah subhanahu wa'alaikum alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Ugh.